Bangun udah pagi. Kamu mau berangkat sekolah atau mau kerja? Pagi yang lalu ini. Mau nggak dibangunin? Usah. Buat apa dibangunin bangunin? Baru keluar dari pasaran nih, namanya Red Devil, ingat? Wah, boleh juga nih. Besok kalau habis, beli lagi lo, bilangin teman-teman lo. Biasain dong, kalau mau sempat salam. Besok deh dicoba. Bang buat pulang. Bintang sama Sultan mau? Bang Bintang ada di dalam, kalau Bang Sultan belum pulang. Belum dapet kerja, Tam? Belum. Belum dapet atau belum cari? Kira sama ini gue gak ada usaha buat cari kerja. Tentang udah seminggu di rumah. Gue juga mikir, harus cari kerja apa lagi. Dari mana lu baru pulang? Habis kerja lah. Kenanya. Habis kerja apa habis pacaran? Gue juga tahu. Mana waktu yang kerja sama pacaran. Daripada cuma nyinggung di rumah. Lo apa anjing? Kenapa? Lo sih? Ya makanya. Hei, paling sih lu berdua. Hari-hari lu begini. Sekarang lu berdua masih mau pukulan. Nggak tahu nanti lu berdua. Saya yang berbunuhan. Mikir nggak sih lu berdua? Mikir aja kita diusir dari sini.
Ini lu mikir cara biar kontrakan gimana? Otak, goblok. Bung Dea, halo. Apa kabar? Iya. Silakan duduk. Silakan. Gimana? Sepertinya lu sudah tahu. Apa? Pasar. Ya, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai polisi bu. Untuk menangkapi orang-orang yang bermain di dunia gelap. Kecuali orang yang ada di kegelapan yang sama dengan saya, seperti Pandora. Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu yang Bung lakukan di pasar bukan hanya penangkapan. Bung mengklaim dan mengambil alih pasar itu. Ya betul, itu memang bagian saya sebagai polisi yang bermain di dunia gelap. Saya tahu Bung yang mendapatkan wilayah tersebut. Seharusnya Bung tahu kita memiliki kerjasama. Seharusnya Bung memberitahu saya dan baginya, meskipun dengan spacer yang lebih sedikit. Oke, saya bakal kasih 30% wilayah pasar untuk Bung. Untuk Pandora. Tapi ingat, kita punya peraturan sebelumnya, dan Bung harus ingat itu. Bung dapat wilayah perkantoran dan saya wilayah sekolah. Dan Bung jangan pernah melanggar itu. Oke, deal. Bung tidak perlu mengajari saya soal aturan. Meskipun saya bukan polisi, saya juga tahu aturan. Ayo. Pak Roki, Bapak yakin ingin memberikan 30% wilayah kita ke Pandora? Jadi ya tenang aja. Ini hanya cara untuk membersihkan kita dari otak kotor mereka. Ya, lagian juga kita bakal balik lagi ke strategi awal. Kerjasama dengan Pandora adalah hal atau cara untuk menghancurkan mereka semua. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Mereka sudah tahu semua orang-orangan kita. Dan kita butuh orang baru yang tidak masuk dalam lingkaran kita untuk menghancurkan Pandora. Tony, kamu urus aja pasar. Soal orang baru, saya aja yang urus. Siap, Pak. Hidup di lingkungan orang-orang yang tidak ada kesempatan untuk menggapai impian. Itu hanya membuat hidup kita stuck di situ-situ aja. Apa kabar, Robi? Sudah lama tidak bertemu. Datang-datang menghina mata pencarian orang, seolah-olah udah jadi spying benar. Rata gitu ya, pakai biasa di mata seorang polisi. Saya datang ke sini ingin menawarkan suatu perubahan. Saya ingin mengajak kamu gabung dengan saya. Saya dibiayain habis-habisan buat ngejar cita-cita. Bokap bangkrut, dia udah sukses, bokap sakit ditinggal. Udah merasa hebat. Gue tahu, lu bukan cuma seorang polisi, tapi lu ada main di balik layar. Maaf, aku gue gak banyak, gue harus lanjut kerja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana? Ada di dalam. Udah makan? Makan? Tuh kita kenapa? Tanya lah yang MTK kak Gita kemarin bilang kak Gita takut yang pegang berapa daging satu.
masih kalian harus sempurna gitu buat jadi nomor satu. Bisa aja nyelentik kalau jelek, tapi nilai yang bagus. Cih, impian pengen jadi satu. Jelek, udah yang berapa kak? Aku sih cuma mau bilangin aja ulang tahunnya kayak pas masa ada apa. Kalau Bang Sultan gimana? Sesuai nama gua, Sultan. Bisa megang duit banyak. Gua pengen itu duit, bisa ngalir dari mana aja. Kalau Bang Bintang punya impian? Gua cuma pengen jadi orang yang kuat, biar bisa ngalahin orang yang gua benci. Ini punya gua cuma pakai nasi sama sayur. Masa sih? Masanya gua kasih keluar semua. Tam, yaudah gua kasih nih duitnya, gua beli yang baru. Usah, masih kenyang. Sebentar ya. Lu kenapa sih, Tam? Selalu aja dong suasana. Gua kagak maksud juga ngasih nasi doang. Jangan diri-diri pake watak tau. Iya, gua selalu ganggu suasana. Gua juga cuma di rumah. Gak pernah ngasih apa-apa buat keluarga. Makanya ini kan yang diperlakukan ke gua. Kalau itu orang tua gak mati, mungkin sekarang gua gak bakal hidup susah. Gua bisa lanjutin sekolah gua. Dan mungkin sekarang gua gak bakal susah dapetin kerjaan. Bapak mati gua pilihnya dia, Tam. Lu pikir lu doang yang sekolah? Gua juga, Tam. Tapi sekarang soal usaha dan tujuan. Kalau lu punya usaha dan tujuan untuk keluarga, pasti bisa. Keluarga? Gua rasa lu gak pernah nganggap gua sebagai keluarga. Yang lu kan selama ini ke gua apa? Cuman selalu nuntut gua buat dapetin kerja. Iya kan? Gua cuma pengen jadi orang bertanggung jawab, Tam. Halo? Halo? Halo, Nesha. Iya, kenapa, Mas? Besok kamu ada di rumah? Iya, ada kok di rumah. Besok Mas ke rumah ya, mau ambil barang yang ketinggalan di sana. Aku pikir ke rumah mau main sama aku. Ternyata cuma buat ambil barang yang ketinggalan ya. Iya, sorry. Ya udah, biasa Mas masih ada kerjaan. Ya udah deh. Bye. Mana lu? Mana Ki? Pengen tau aja lu. Cuma nanya lu. Halo, selamat pagi Sultan. Gita, Ica, benar bukan? Masih kenal dengan saya? Gita, mau ambil sampah? Terima kasih Gita atas sambutannya. Tahu. Mas Rocky, lo ngapain di sini? Udah, gini aja. Saya berdiri di sini saja ya. Jadi gini, Sultan, Bintang, saya kesini untuk menawari kalian sebuah pekerjaan. Dan saya mempunyai bisnis, dan pada saat ini bisnis saya berjalan dalam bidang perdagangan. Jadi ya, pada saat ini bisnis saya butuh tenaga kerja baru. Tidak hanya pekerjaan, tetapi saya juga akan memberi kalian tempat tinggal. Hei, siapa lu? Jangan pilih pada gue. Hei! Apa? Mau tembak gua? Tembak!
Shh, tenang kok, tenang. Apa lu sih pengen sih? Lu menerang apa hal di gua? Nah, sama juga kata gua, main lu? Tenang, ada ibu saya yang menerima saya dengan baik kok. Emang ya, dari keluarga ibu saya, cuma kamu yang paling saya benci. Tapi ada satu hal yang buat saya suka sama kamu. Kamu itu orangnya selalu ambisius dan berapi-api. Maksud baik bacot deh, selalu bilang juga gua, ngapain di sini, ha? Saya kesini hanya menawarkan hal yang sama, sebuah perubahan. Agar mereka semua tidak selamanya hidup susah seperti kamu. Ya kita juga susah karena lu, anjing. Salah orang tua kalian, bukan saya. Oke, Sultan, Bintang, saya tunggu respon positif kalian. Hah? Kalau lu masih deketin adik gua juga, lu mau anak gua lu kebunuh, anjing. Lu jangan ngeladenin pesan untuk itu. Bos gua di sini cuma buat ngawal dia. Gak ada yang nganjur juga sih. Lagi pula kalau labangin nasi juga mungkin. Tadi apa? Bos lu? Oh, bawahan. Jaga ya omongan lu, santai. Iya tadi Mas harus ngurus kerjaan dulu. Itu depan siapa? Itu teman. Mas Dian makan apa? Nasi udah bisa masak loh sekarang. Mas Dian nggak buru-buru kan? Gini sih ya. Sekarang Mas mau ngambil barang dulu. Tapi nanti kapan-kapan Mas. Ya udah deh Mas nggak apa-apa. Nasi mau siap-siap dulu ya. Cobain aja, lu kenal aja lagi. Lu tau gimana? Kalau gua kenal sama dia. Lu belum jawab pertanyaan gua. Dia mau jadi gua. Tapi gua udah masuk rumah sama dia. Dia udah sukses di polisi. Jadi udah bersihin dari keluarga. Lu mau sukses juga kayak dia? Gua punya bisnis yang gak semua orang bisa gabung. Lu anggap aja itu tawaran dari gua. Lu lagi deket kan sama adik gua? Gua harap lu gak tolak tawaran dari gua. Cabut. Lama banget. Bisa bener gak sih lu? Bisa bacot dulu. Coba sih nemuri. Enggak, males. Tan, gaji lu udah turun belum sih? Belum, kenapa emang? Pake nanya lagi lu. Kontrakan lah bego. Udah 2 bulan kita belum bayar. Kita kalau gini terus, itu bakal terus susah bang. Gaji gua pas-pasan, lu cuma seperangkot. Ini orang, kerjanya cuma di rumah dong. Pikir selama ini gua gak ada usaha. Apa gua harus malu biar keliatan usaha? Sampai kapan usaha doang gak ada hasil? Ini keluarga udah susah. Lu malah nambah beban, otak lah. Pikir selama ini lu gak beban? Kan kayak gini aja masih pada berantem berdua. Waktu kita tinggal 2 hari lagi, kalau nggak kita diusir dari sini. Seharusnya lu berdua bisa bertanggung jawab. Gua nggak mau tahu.
Lu berdua besok harus cari duit. Gue gak mau kita hidup susah di luar, gak punya aturan, kayak anak berandal. Gitu rumah lu? Beli pasar, ngangkut barang. Lu, buat tas mau kemana? Gue ada kerjaan. Dan mungkin, gue gak akan kerjaan di sini. Kerjaan apaan? Intinya gue gak bisa tinggal di sini terus. Emang lu mau? Kalau lebih susah di bawah aturan lu. Kali ini, gue minta tolong sama lu. Dan kalau bisa ngelain, jangan cari gue. Gue udah punya tempat sini. Si Rocky. Ini kan yang lu mau. Selama nuntut gue buat dapat kerja. Lu tahu kan, dia bukan cuma polisi. Dia juga bandar. Gue cuma pengen lu cari kerjaan yang halal. Gue udah gede, Bang. Lu gak berhak larang-larang gue terus. Benar kata Sultan. Gak bisa selamanya hidup di bawah aturan lu. Mau gue jadi berandal atau apapun gue nanti, itu urusan gue. Biar gue yang urus. Tak. Gue mohon sama lo. Sekali lagi. Lo nurut sama gue. Lo jangan gabung sama dia, Tang. Gak bisa. Gue saranin. Lo gak usah cari-cari gue. Kalau lo tetap maksa. Lo sendiri yang jadi presiden. Tang. Lu pernah dapet tawaran kan? Dari Rocky? Iya. Kenapa emang? Sekarang, lu manfaatin tawaran dari dia. Lu gabung sama dia. Lu gimana sih? Kan lu yang ngajak gua gabung. Sekarang, lu ngelempar gua kesana. Dengerin dulu, gua belum selesai. Lu gabung sama dia, cuma buat lihat seperti apa pergerakan mereka. Lu juga bakal gua taro di wilayah Benny. Di pasar. Tapi lo harus hati-hati, situ banyak orang-orang yang Rocky. Lo Ben, lo gue taruh di wilayah perkantoran sama kasino. Ya udah sana, udah cabut. Ayo cabut, bego. Benny, ntar lo. Ada apa lagi bos? Dia masih punya saudara kan? Yang gue dapet dari informan gue sih, dia punya dua adik sama dua abang. Dan salah satu abangnya bergabung dengan Sentra Kos, namanya Bintang. Dan mereka sekarang hidup bertiga, Robi, Gita, dan Ica. Kalau gitu, adiknya bisa kita jadi numpan. Lu ambil adiknya. Pasti Robi bakal nyata, kalau Sentra Kos yang milik mereka. Siap, bos. Sebelumnya, saya berterima kasih atas respon positif kamu. Bilang aja langsung, lu mau ngasih gue kerjaan apa? Saya punya rekan bisnis yang bernama Pandora. Tapi kan, tidak semua kerja sama akan menghasilkan keuntungan yang sama. Saya ingin jadikan kerjasama ini sebagai langkah untuk menghancurkan Pandora. Dan saya membutuhkan kamu. Kalau gitu, apa yang bisa bikin gue percaya sama lo? Tentunya uang dengan nilai yang besar.
dan saya bisa membantu impian kamu yang tidak pernah tercapai. Dan kamu, Todd. Kamu perluas penjualan Red Devil. Dan jangan lupa, kamu selalu awasi pergerakan Pandora di pasar. Siap, aman, Pak. Permisi, Bang. Mau nanya, tahu di mana kantor Sentra Kos? Kurang tahu dah, Bang. Mau tahu, Bang, ya? Iya. Oke. Okay. Thank you, Bang. Yo. Cari alamat, kesuruh tiduran di sini, bukan mau maling. Kalau boleh tahu, alamat apa ya, Mas? Nanya mulu ya, kayak wartawan. Kantor Sentral Kos. Cuma juga, kan, gue kasih tahu lu. Oh, kebetulan. Saya juga tukang ojek. Saya tuh pernah... Ah, udah. Udah awal tahu. Saya tuh pernah ngadain orang ke alamat itu. Lu tahu di mana kantor Sentral Kos? Tahu, Mas. Sekarang, tapi Mas, ah udah lu tukang ojek kan, nanti gua bayar. Masih tunggu kayak gitu, seharusnya umatnya loh ya sini. Iya, masa mudah-mudahan. Mas, kita kurang. Siang. Udah lah, apa pengen nanti gue bahas budi sama lo. Lu suara cepet lu. Ngapain lu kesini? Gue mau ngobrol sama bos lu. Gak ada jaminan buat lu kesini. Gue gak ada urusan sama lo. Jangan halangin gue.
bisa bunuh lu. Kapanpun itu, kalau lu mau. Lu sentuh adek gua, berarti lu mau. Sesimpel itu. Jin. Apa sih? Harus begini caranya.
Kamu sudah saya bantu. Sekarang giliran kamu mengeksekusinya. Lu masih ingat kan sama impian gua? Sekarang waktunya lu bantu gua wujudin impian gua. Tang, kalau lu mau bunuh gua sekarang, baru udah bisa dipercaya buat jaga adik-adik kita. Sultan, Gita, Ica, sampai mereka bisa kalau sarjana. Lu masih aja kayak dulu, selalu mendingin keluarga. Padahal kematian udah ada di depan mata. Juga selama ini mempunyai informan yang bernama Dani. Sekaligus dia juga orang yang disuruh untuk mata kopi ke tempat ini. Lu anterin tuh orang ke Central Post. Terserah lu gimana caranya. Intinya jangan sampai ketahuan kalau lu itu siapa. Oke, bos. Dani juga selama ini menjadi konsumen Anda. Makanya tidak heran kalau Pandora mengetahui keberadaan Reptile. Lalu apa tujuan kamu kesini? Gue rasa ada di pihak Pandora bukan solusi yang bagus. Gue punya jaminan. Itu adalah hasil kejujuran gue dan beberapa orang yang dibunuh ke Pandora, termasuk 30% yang lokasi mereka. Saya di sini bisa jadi informan Anda. Tapi gue juga butuh wilayah untuk memutuskan jalur di sibuk mereka. Biasa. Thank you ya. Tuh, ada rejeki juga. Ada. Bonus. Thank you. Oke, thank you. Biasa. Thank you. Bang, rezeki itu ada bang? Ada. Lu orangnya
Benny kan? Bukan bang, gue konsumen lama di sini. Eh mau mana? Udah, tenang aja kali. Parang gitu loh. Gue juga lawan Pandora. Tugas kita sama di sini. Jadi informan. Oke, bang. Dapat apa aja sih lo dari Benny? Cuma dapat barang gratis doang kan? Mending lo kerja sama gue. Kita bisa dapat keuntungan dari dua organisasi gelap. Oke, bang. Yaudah, saya cabut. Lu kita aja dulu tuh. Rentah ke cowok satu itu. Sentral kos sekarang sudah banyak yang mantan kota ya. Karena Robin. Seharusnya kita jadi lebih gampang buat hancurin mereka. Benny, lu kumpulin semua anak baru. Besok serang kantor mereka. Yang gue tahu, besok lo ada pertemuan dengan para petinggi politik. Dan lu kan mending lu backing si Benny daripada kerja tolol. Siap bos. Ya udah sana. Butuh-butuh juga kan lu? Bacot, musuh subscribe lu. Ada tugas apa kita hari ini? Buat Benny, suruh serang sentral pos hari ini. Halo pak, kantor sudah diserang. Saya nggak tahu mereka dari mana. Baik, tunggu tangan sebentar. Saya dan Minta akan segera pulang. Baik pak. Lu yakin? Gak ikut bantu anak gue lu? Yakin sih, udah terhati. Gak yakin sih, pak. Anjing, mau kemana lu? Mana kek? Woi, tunggu. Sorry.
bisa berdua lo? Iya bos. Tolong! Udah berapa kali lo pengen gagal? Kalau untuk biar puluhan orang kaya lo bisa bincang di bisnis. Lo juga udah gue suruh lo bikin sepeni, malah ikut-ikutan tolong. Cabut sana berdua. Gue udah malas denger alasan lagi. Kalian di mana? Go. Balikin HP-nya Mas Minta. Ini, Pak. Halo, Bung Dea. Terima kasih atas kejutannya. Jangan macam-macam, lo. Lepasin tadi, Bang. Sebenarnya mereka sudah beberapa hari di sini untuk jadi jaminan jika Pandora melakukan tindakan. Dan saya rasa kematian mereka nanti akan menjadi impas. Bos. Gue jadi cabut ya, Bos. Kenapa lo? Nyokap bos sekarang lagi sakit-sakitan terus, Bos. Gak ada ngurusin di rumah. Lama-lama aku juga merasa gak tenang. Pakai kerja kayak begini, suatu saat pasti ada risiko besar yang menimpa gue. Ya kalau itu sih malu aja lo. Gue juga gak usah maksa. Sorry ya, Mas. Thank you. Gua izin cabut, Bos. Maksud lu? Gua mau tobat, Bos. Gua ngerasa gak tenang setiap ngelakuin pekerjaan gelap ini. Merasa selalu terancam. Danu. Yang namanya orang, kalau udah masuk dunia gelap, akan selamanya terikat. Gua janji, Bos. Setelah keluar dari sini, gua gak akan kerja sama dengan siapapun lagi. Sorry ya, Bos. Gua cabut. Hey, Danu! Cari tuh si Danu, habisin dia. Bang, tolong bang, gue beneran mau tobat bang, gue udah capek dipikirin terus. Sorry, gue cuma ngajalin perintah dari bos Benny. Karena suatu saat, lu bisa jadi informan polisi. Kamu bunuh mereka bertiga. Hah? Harus banget dia bunuh. Kenapa? Ada keluarga. Kamu masih punya rasa keluarga setelah apa yang kamu dapatkan selama ini. Sepertinya di sana sudah ada yang jaga. Tapi kamu bos aja itu.
Ton! Setelah semuanya kumpul, kamu samperin si Bintang. Saya sedikit ragu sama dia. Pagi ini kita serang Central Fort. Ini serangan terakhir. Gua gak mau kalian tadi gagal. Semua siap! Kebetulan sekali, Bu. Saya sudah menyuruh anak buah saya untuk mengeksekusi mereka semua. Jangan main-main, Bu. Kalau bicaranya, kita perang. Tajam juga feeling Anda. Kalau begitu, kita lihat saja, Bu. Anjing peran siapa yang akan menang? Woi, bocah. Bener-bener disini aja, Bu. Di luar kondisinya lagi gak enak. Bang, makasih ya. Thank you.
Yaudah, Ca. Ayo buruan kita buka. Ca, tahan dulu deh. Kayaknya ada yang mau di sini. Kita tahan dulu ya. Gimana caranya lo masih hidup?
hasil pemeriksaan terbaru keadaannya sudah membaik, Pak. Dan sudah bisa melakukan aktivitas yang normal. Baik, terima kasih. Ini bayaran buat kalian. Terima kasih. Tolong sembunyikan hal ini. Benny, antar mereka. Mari. Gimana? Udah dapat gambaran neraka lu? Gue Dian, Ketua Pandora. Sekarang kita punya musuh yang sama. Gue butuh bantuan lu buat hancurin mereka. Tapi gak sekarang. Nanti ada saatnya lu ikut perang. Ingat, lu punya utang sama gue. Kalau bukan karena gue, lu udah mati kehabisan darah. Kalau gini keadaannya, lu tau kan siapa dulu yang harus diselesaikan? Lu masih pakai cara yang sama buat kalahin gua. Konflik dalam keluarga harus ada yang namanya pengorbanan. Udah dua kali gue bantu hidup lo. Anggap aja ini terima kasih dari gue. Karena lo udah nyerahin orang ini ke tangan gue. Anjing. Nah,
namanya hidup di dunia gelap, hanya akan ada dua pilihan buat lo. Mati dengan obat lo sendiri, atau mati tangan orang lain. Telah terjadi pembunuhan di salah satu kantor organisasi kepolisian pemberantas narkoba, yaitu Central Coast. Korban termasuk ketua organisasi yaitu Komisaris Jenderal Polisi Rocky Bintang Yudhatama. Dan beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini yaitu berinisial RA, BA, SF, GA, IZ, NP, MD, MB, TU, dan DH. Dan kepolisian sudah menangkap dua tersangka, yaitu seorang dokter yang berinisial SA dan IP, yang teridentifikasi mereka sempat terlibat kerjasama dengan salah satu organisasi bandar narkoba terbesar di ibu kota ini. Bagus-bagus juga, Git, nilainya. Kalau ngeliat kapot gini ya, jadi nostalgia. Dulu, sebelum putus sekolah, nilai abang juga kayak gini. Jarang banget ada yang dibawa KKM. Makanya gak heran kalau ibu selalu percayain ke abang buat bahagian adik-adiknya. Ya, tapi abang gagal. Enggak kok, bang. Semuanya udah lebih dari cukup. Seharusnya sekarang giliran kita yang harus bisa bikin abang bangga. Abang lupa ya? Satu hari yang lalu kan Ica ulang tahun. Abang masih ingat kan sama impian Ica? Astaga, abang lupa. Tak. Kenapa? Gak apa-apa kok, bang. Bentar ya. Permisi, Bu. Ada jualan lilin, Bu. Sama korek satu ya, Bu. Terima kasih kakaknya. Ini berapanya, Bu? Sama ini deh, satu. Makasih, Bu. Bang, ternyata akan jauh bisa luluh. Jangan menangis, ia tenang. Selamat ulang tahun, Ica. Selamat sehari, gak apa-apa kan? Jika malam datang, maaf ya, cuma bisa kasih ini doang. Gak apa-apa, kalian pakai aja aku udah sini. Sekarang bilang kita, ambil doang. Doanya semoga Ica bisa jadi orang yang sukses ya, yang bisa banggain kakak sama abang. Dan semoga kedepannya kita saling sama-sama terus dan jaga satu sama lain. Tiada yang bilang badainya kan rendang berhadapan.
Jadi yang pintar masih berpaling, ditinggal beasiswa dan kawan tak kapan bertahan buat tapal. Belum ada artinya, masih di peluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpi di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang ditelabui melupakan hari ini. Uya. Mau kemana lu? Mas Rocky. Ya. Cil. Masuk film, Cil. Lu seneng gak masuk film? Ntar bilang ke mama lu. Tonton di ini MNC TV. Mau ada? Ada. Jam berapa? Dia noh sutradaranya jam berapa, Pip? 2. Ayo. Biasa sih jam 2. Malam. Ah. 2 malam. Terus tonton sih. Action. Wait, what?
neraka lu semua. Mati lu anjing. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Beredar video pengungsi Rohingya protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Diketahui pengungsi Rohingya itu berada di Lok Semawe, Aceh. Video yang diunggah oleh akun TikTok @holisimanjuntak pada Senin 28 November 2023 viral. Susah-susah belajar agama, sukanya sama yang beda agama. Dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bang, nanti aku pulangnya agak sorean ya. Mau nemenin Ica dan Kelotek. Mau main sama aku, ternyata cuma mau ambil barangnya ketinggalan ya. Saya bakal kasih 30% wilayah pasar untuk Bu. Untuk Pandora. Tapi ingat, kita punya peraturan sebelumnya. Bung, jangan langgar itu. Kita... Jangan bilang lu gabung sama si Rocky. Ini kan yang lu mau. Oh, anjing gak lu? Tuh anjing. Salahin orang tua kalian. Bukan saya. Oke, dan Bintang, Sultan, aduh balik gue. Begini nih, orang yang sudah frustrasi. Ayo kita pulang. Bagus-bagus juga, Git, nilainya. Kalau nyat rapot gini ya. Anjing. Udah ketawa. Isi anjing.